adalah sumber kehidupan. Beberapa waktu yang lalu di Kelurahan Sagatani, khususnya untuk warga RT 4, 5, dan 7 ya? Iya. Katanya putus airnya sehingga tidak mengalir ke rumah mereka selama seminggu lebih, Bu ya? Ini saya mendapatkan informasi ya dari Ketua RT 4, Ibu Mariana, yang luar biasa aktif, Bu. Bagaimana, Bu, hari ini? Aduh, rasanya senang sekali karena kedatangan Ibu yang sudah sedia walaupun bagi-bagi waktu, tapi kami bersyukur Ibu cepat tanggapannya. Perbaikan pipa-pipa yang pecah yang ada di Sikale ini, di Riam Sikale, kita disponsori oleh Ibu Ling Ling Bun dan Ibu Heni. Saya bersama Ketua RT dan warga di wilayah RT 4, 5, dan 7 mengucapkan terima kasih atas dukungan donatur sehingga air yang menjadi kebutuhan hidup menjadi dapat kembali dialirkan untuk warga di 3 RT di Kelurahan Sagatani ini. Sangat-sangat berterima kasih kepada Ibu RT memberikan sedikit ada sumbangan dari Ibu ini, pelaron, berapa biji. Kami sangat bersyukur berterima kasih dengan dia. Gitu. Semoga ya Pak ya, benar-benar nanti setelah pengerjaan hari ini air sudah mengalir ke rumah warga ya, sehingga permasalahan satu menjadi selesai. Ada lagi yang harus kita ganti ya pipanya. Kita lihat nih ada pohon tumbang ya, karena tumbang ini juga pohon besar. Ini kan pohon bagus nih, Bu. Iya. Ini mahal nih kayunya nih. Nah, ini sebesar ini pohonnya tumbang
timpa itu ya penampungan air ya. Nah, sehingga rusak mau menyebabkan warga di bawah juga nggak bisa ngalir airnya ya. Ini karena udah banyak pasir, jadi kan udah nggak dalam lagi kan. Oh iya, ini pasirnya bagus ya. Nah, patah jadi apa dia. Di situ apa penampungannya? Ah, itu bendungnya ini ya, Bu, anunya ini saringan tampungannya ini nanti di saringannya ini dia. Oh, dalam Om. Lihat itu, Bu. Enggak. Ini enggak berbahaya. Pelan-pelan, Bu. Ya, ini bahaya nih. Kalau ini bahaya. Saya lihat ya Ibu Mariana yang tumbang atau saya. Ada lumut soalnya. Nih, disaring dulu ya. Air dari sana. Masuk sini, air. Lalu mulai pasang pipa, ya. Dialirkan ke seluruh warga ya. Panjang, berapa pipa Bu sampai di bawah? Gak tahu saya. Gak tahu ya? Ini ya. Nah ini kita sudah kelaparan ya, sudah sampai di tempat yang paling atas di sini. Nah. Tempat penampungan dan penyaringan. Sebelum lanjut kerja, kita isi kampung tengah dulu. sudah gak ada tenaga katanya, ya. Kita makan dulu. Yang disiapkan Ibu RT kita nih, lihat nih nasinya. Wah. Yo. Ah. Wow. Wah, ada ayam gorengnya. Ayo makan. Iya. Ayo dapat air ledeng yang untuk warga pakai. Ya, di sini sampai mendengarkan suara ibu, air ya. Iya, jadi Ibu bisa makan. Ibu mau gimana? Ibu enggak ada. Ya bersama. Kebersamaan dapat, kerja dapat, rekreasi dapat. Ya, Bu ya. Apa lagi yang kurang dari Sagatani lah, coba lihat. Nah, bapak-bapak di sini semua kompak-kompak ya. Sudah kenyang, sudah istirahat. Kita lanjut ganti pipa lagi ya, Bu. Oke, siap. Yuk, lanjut. Apa tuh urusan nih? Dua. Wah, bilang dia aku. Tolong aman lagi ya. Bilang saya ya. Coba ya. Bilang Bu Mariana. Apanya? Ini yang besi enggak? Kok enggak besi, ha? Ah, besi kan? Udah karatan semua. Gak bisa kan, Kang? Pak, nanti bisa dimanfaatkan jadi meriam. Meriam. Buat meriam. Berkarat semua tuh. Ini yang rusak. Besi, kan? Banyak pasirnya, Pak. Dia tutup doang, Bang. Nah, baru yang tampang pasir ya. Sudah menyelesaikan satu pekerjaan ya, yang punya apa warga di tempat Bu Mariana. Semoga yang kita lakukan ini benar-benar membawa manfaat ya buat warga yang menggunakan air ini. Jadi di sini mungkin sebagian besar ya Bu ya menggunakan air yang dialirkan dari ini sungai apa Bu namanya? Sungai Riam Sikale. Oh, Sungai Riam Sikale ya. Nah, tapi ini bawahnya Sikalenya di atas. Iya, warga Sakartar ini tentunya sangat bersyukur ya punya titipan alam yang seperti ini Bu. Kami iri Bu yang di sana kita nggak punya air. Setiap tetes air kita bayar Bu. Bayar. Di sini airnya gratis ya kita syukuri. Makanya harus dijaga, dirawat saya bilang. Iya.